Islam menganggap dunia ini sebagai satu medan perlombaan untuk melakukan taat kepada Allah dan mencapai keridaannya. Keseluruhan hidup mereka, baik ilmu, perniagaan, harta, rumah tangga, masa dan fikiran mereka, kesemuanya digunakan untuk mencapai matlamat tersebut. Sebaliknya, golongan yang berfaham kebenaran menggunakan perkara tersebut untuk menaikkan tuan hawa nafsu dan syahwat. Dia tak sama dalam hidup kita ini. Sebab itu dia guna tadi dalam kitab ni, tuan kitab ni fathiyakan menggunakan perkataan mengganut. Dulu kita guna perkataan memeluk. Memeluk agama Islam, mengganut agama Islam. Jadi adakah kita hari ini kita nampak, oh, kita tak usah tengok negara luar, kita tengok negara kita. Adakah orang Melayu yang selama ini duk bangga dengan dia beragama Islam, adakah dia benar-benar menganut agama Islam itu sendiri? Atau dia menganut faham yang lain? Dia menganut faham kebendaan, dia menganut faham berbagai isma-isma yang lain. Sosialisme, sekularisme, komunisme, apa lagi? Macam-macam lagi. Yang paling banyak hari ini, iblisme. Ya, apa taknya sampai budak kecil boleh makan? Apa cerita ni? Jadi maknanya, adakah kita hari ini ni benar-benar kita duduk dalam kita tanya balik, jangan tanya-tanya ni, tak benar-benar betul kan aku ni orang Islam, tanya. Nama? Tanya. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, dia pernah menulis satu buku. Dia kata, hal nahnu muslimun, dia kata. Adakah betul kita ni orang Islam ni? Betul lah. Jadi apa? Jadi kalau kita benar-benar menganut agama Islam hari ini, kenapa takut dengan Islam? Sebenarnya takut takut. Ni sebut kata Islam takut. Sampai takut ke ustaz mana? Ustaz ni apa yang nak panggil? Loh, ni ustaz takut. Takut tu hanya pada Allah. Kalau kita betul-betul kita orang Islam, Allah Ta'ala buat garis panduan yang saya pernah baca ayat ni, dua kali dah baca. Yang Tuhan kata, Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Tuhan kata, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka dalam kehidupan mereka ini, dalam hidup dia, dia sentiasa akan mendengar seluruh perkataan. Nampak dia kata, dia dengar semua perkataan. Dia tak kira siapa, semua perkataan siapa yang mengajak dia akan dengar. Semak surah Az-Zumar ayat 18. Orang yang beriman, yang bertakwa, mereka yastami'una qaul. Mereka akan mendengar semua perkataan, tak kira siapa. Dia tak, baru boleh. Maknanya kalau kita tak apa nama, kita tak boleh dengan ulama-ulama luar, buku-buku mereka ada, maka kita baca buku yang ditulis oleh mereka. Tak faham, tanya. Penulisan Said Sabiq, tengok dalam tu. Yusuf, Dr. Yusuf Al-Qardawi, baca buku dia. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, baca buku dia. Baca buku tafsir, bagai-bagai tafsir yang ada. Tafsir Profesor Dr. Hamka, tafsir Asy-Sya'rani. Maknanya mereka akan mendengar semua perkataan. Semua perkataan. Nampak? Baru boleh. Lepas tu fayattabi'una ahsana. Kemudian dia akan mengikuti yang terbaik. Mana yang terbaik dia buat bandingan? Mana yang terbaik? Dia ikut yang terbaik. Dua-dua sama baik, tapi dia cari yang terbaik lagi. Yang ni macam ni. Kita kadang-kadang hidup hari ni takut kan? Heboh. Dalam masyarakat kita macam-macam. Oh, tak usah panggil ustaz ni. Oh, dia kuat pas. Buat kalau kuat pas tak boleh. Oh, dia panggil ustaz ni. Dia apa nama dia, Wahabi. Loh. Kadang-kadang saya rasa pelik. Apalah salah? Apalah
kiranya kita pendengar. Pendengar apa dia kata? Ambil yang terbaik. Allah bagi ilmu tak sama, pendengar. Ni Al-Quran buat cara paduan kita untuk baca apa tu saya kata. Memang Tuhan kita ni kata, betulkah kita ni mengganggu agama Islam ini? Kita pegang apa betul itu? Tak boleh pilih dia. Apa nama kuliah dia cerai. Kalau cerai apa buat? Pergi dengar. Ambil. Dekat mana boleh ambil. Buat. Tak semestinya orang yang berada di apa nama budak-budak macam pondok-pondok, tak semestinya kata dia lemah ilmunya, tak semestinya yang ada PhD itu hebat ilmu, tidak juga. Allah dia bagi ilmu tak sama. So di situ ayat ni kata, dengan semua kataan ambil yang terbaik. Itu je. Ulaika alladzina hadahumullah. Nampak tuan kata, orang yang dengar perkataan ikut yang terbaik, mereka adalah orang yang sentiasa berada di atas petunjuk dari Allah. Sebab yang nak bagi petunjuk tu Allah. Kita tak tahu ayat ni detail. Nampak tu cerita. Kita dengar macam ni macam ni. Dah kena dengar. Ni kalau apa nama ni, bila ada ustaz-ustaz mai, dia gelisah. Oh, dia kata dia buat lah. Tak sedar nak cakap dia abang dah, dia buat lah. Tak sedar nak kata. Duduk dulu ni. Kita tengok keadaan dia macam mana. Ambil. Baca semua. So abang pun kena baca semua. Sahabat ni kata apa, walaupun kita pegang-pegang Allah buat utusan ni, masa utusan meloya, tak apalah meloya, baca habis. Ambil pula berita dia, aku heran berita dia, ambil berita dia. Baca semua, tapi tak boleh tahu. Yang. Walaupun nampak 2-3 hari duduk kena, tak apa. Kita ambil yang terbaik. Betul tak betul, orang dengar tu tak. Nampak? Dia. Ni kita bila ni satu benda yang apa nama ni, benda yang salah kerana kita menganggap dia betul. Kadang membela, kita nampak dia salah. Tengok baru ni, bila satu hamba Allah dia tak jawatan, bunyi pun bagus. Ni tindakan yang tepat. Bukankah bagus tak bagus? Bukankah bagus tak bagus? Kira tengok dulu. Macam mana cerita dia? Ha, ni duduk dia buat fitnah pula. Kata kenuri bertunang anak sampai 400 ribu. Mana ada 400 ribu? Mana ada? Hak dulu ni, hak kes cincin, dia jawab dia boleh pula. Saya himpun daripada kecil, 24 juta. Mana ada himpun dia? Jadi maknalah keadaan ni, kita tak nak bagi akal. Tak apa, kita dengar. Lepas tu kita ambil. Ambil, dengar semua, ambil. Ya lah. Kadang-kadang betul benda tu dia kata, tapi kita jangan memperlekehkan. Contoh dia 2-3 bulan yang dulu, dia kata setiap mana orang-orang yang pemimpin ke siapa pun, dia kata ada wanita yang di belakang, termasuklah saya. Saya berterima kasih kepada isteri saya yang sentiasa membantu saya, dia kata. Lepas tu sebab tu dia buat NKRA. NKRA. Perdana Menteri dulu tak ada NKRA. Perdana Menteri ada NKRA. NKRA maknanya Najib Kerja Rosmaha. Tak apa. Tapi kita jangan pandang benda tu remeh. Ada sesuatu. Sebab tu dia kata, dalam Quran tak kira siapa kita dengar. Termasuklah ustaz-ustaz pun kita mendengar. Jangan membezakan ustaz ini. Jangan. Dengar semua. Kita ambil kutip-kutip yang terbaik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab kita di kedai pun tak semestinya satu kedai itu semua ada. Kadang pergi tanya kedai ni, oh tak ada benda ni, kenapa pergi kedai ni? Pergi tanya kedai ni pula, tak ada, kenapa pergi kedai ni? Maknanya macam tu kita hidup kutip-kutip semua, baru kita boleh dikata. Sebab dalam nak melakukan ketaatan kepada Allah bukan satu benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Mereka kata, maka siapa yang dengar kata yang baik dan ikut terbaik, maka itu mereka sejasa mendapat hidayah. Tapi kalau orang tak dapat hidayah, lah
sebagaimana dia sekat. Kalau ustaz-ustaz yang bercakap politik dalam masjid tak boleh. Habis kalau menteri yang bercakap politik dalam masjid boleh. Ustaz ni politik jangan masuk dalam masjid ni. Habis kalau menteri yang bercakap masjid boleh lah. Kadang kita tengok benda ni, kita guna pertimbangan akal. Sama dengan kes akad nikah. Pejabat agama buat keluar akad nikah, kena di masjid. Tapi kalau selebriti angkat akad nikah di hotel, boleh pula. Kenapa tak arah selebriti pun kena angkat nikah di masjid? Buat keluar pejabat agama buat darah sebab dia atas agama, tak kira siapa, hang kecil, hang besar. Kenapa sang menteri boleh angkat nikah di rumah, boleh angkat nikah di hotel? Kenapa kita tak boleh? Kita rakyat marhain tak boleh. Arahan daripada agama kena akad nikah di masjid. Di mana hinanya kita, di mana baiknya mereka. Subhanallah. Bila kita kata ada double standard, dia kata mana ada, tak ada double standard. Islam dia adil untuk semua. Kalau nak kata akad nikah di masjid, siapa pun kena akad nikah di masjid. Membuat dulu. Ni dah. Kena orang kenamaan tak apalah, kat nikah di mana tak apa. Atas bonggol unta pun boleh. Orang biasa tak boleh kenamaan di masjid. Subhanallah. Itu macam mana Tuhan nak turun petunjuk. Benarkah kita langgar ketaatan kepada Allah untuk nak mencapai redha dia? Betulkah kita langgar yang tu? Wa ulaika hum ulul albab, maka mereka yang jenis macam ni, mereka orang yang punya mata hati untuk saling berfikir. Tuan-tuan, bukan senang kan? Kita yang main semayang ni tahukan apa yang kita buat itu benar atau tidak. Betulkah landasan yang kita buat? Tak tahu, kena belajar. Berpolitik tak kat mana politik Islam. Sebab tu dia kata tadi, kita ulang balik. Dia kata keseluruhan hidup mereka baik dari segi ilmu. Ilmu kena berdasarkan kepada ilmu yang diajari oleh Islam. Baik dalam bidang perniagaan, perniagaan berdasarkan Islam, mengelak daripada riba, penipuan dan sebagainya. Quran dah buat garis panduan. Jangan kamu mengurangkan timbangan, jangan mengurang sukatan, jangan kamu menipu manusia walau sedikit pun. Ada garis dia, makna Islam ajar macam tu. Dari segi harta, urus harta baik-baik. Ada zakat-zakat yang perlu dikeluarkan. Ada hak-hak orang miskin. Ada hak dia bagi. Dari segi rumah tangga, rumah tangga kena berdasarkan kepada Islam. Maknanya, kita duduk di muka bumi sebagai landasan. Dan maka di sinilah kita akan bina semua benda ni. Dari segi masa, pengurusan masa. Masa juga menurut masalah Islam. Tak ada buang masa macam tu. Untuk nak mencapai, dia kata, semua pemikiran mereka, kesemuanya digunakan untuk mencapai matlamat ketaatan. Semua yang kita buat, nak taat ni, jangan kita main malam ni. Nak capai, taat. Tuan-tuan jangan ingat kata, apa nama ni, politik tak termasuk dalam Islam. Jangan, banyak orang, bila kita ni, ha, dia kata politik mana boleh masuk dalam Islam. Islam apa nama ni, agama lain, politik lain, ha, kacau. Saya tu hari ini tengok, hari ni banyak orang memisah-misahkan, pisah-pisah. Sampai ada orang kata politik suku, agama suku, baru dua suku, ha, tiga suku, dah main suku-suku. Aku kena menyanyi lagu Hindustan. Ayaya suku-suku. Orang jadi tiga suku. Kenapa nak pisah? Quran ni semua ada. Bab semayang ada. Bab tutup orang ada. Bab politik pilih-pilih segala macam. Mak nenek semua ada ni. Satu Quran. Ada pula. Mana ada hukum duduk dalam Quran? Bunyi pula. Hak dulu bunyi pun mana ada ayat judi dalam Quran. Pasal dia bos judi. Subhanallah. Kalau macam tu, Allah Ta'ala ni dia tak umai Rasul. Macam tu, dia ada buku dia. Ada garis panduan dia. Motor kita ada buku manual. Kereta ada buku manual. Semua ada.
Budak-budak belajar universiti, bahkan engineer pun ada buku dia. Ada nak kena buat diagram sana, ada buku dia. Islam pun ada buku dia, Quran. Semua nak mencapai matlamat keterangan. Tuan-tuan, kena faham tuan. Islam merangkumi ke semua aspek. Ni bila abang kata ulama je ha. Sopan itu sekali bila ada orang kata, dia kata banyak ada ustaz-ustaz ni, dia kata duk mana apa nama duk cakap saya politik di masjid, duk cakap agama politik, depa ni banyak orang pas. Lepas tu saya kata kalau itu orang pas Islam. Senang tak kata apa, senang apa tak kata. Lek saya kata kalau betul-betul yang Islam tu orang pas. Kau marah, tak boleh ke? Dia dasar macam tu. Duduk di mana pun dasar dia. Dia cuma bezanya ada orang yang terlalu meletakkan politik di atas. Ada juga tu. Ada juga. Jadi kadang-kadang yang ni pun kita sedih juga. Politik cakap kemas tapi semayangnya tak. Yang ni pun kita tak mahu kan ni. Kita tak syok. Satu-satu pertubuhan ada yang semayang, ada yang dah. Ada yang puasa, ada yang dah. Ada tutup aurat, ada yang dah. Ada yang musnah, ada yang dah. Ada tinggal yang haram, ada yang dah. Ada yang tinggal makruh, ada yang dah. Jadi dia selalu habis. Dia selalu habis. Ha, itu dia. Jadi tak kenal dia. Jadi mana kalau boleh, kita pun keselarasan bagi orang nampak orang doa ini. Kerana itu, kita kena fikir sendiri lah. Macam mana? Baik. Sebaliknya dia kata ada golongan yang berfaham kebendaan, faham madiyah ni, faham kebendaan menggunakan perkataan tersebut untuk menaikkan tunai hawa nafsu dan syahwat. Orang yang faham kebendaan ni bagi dia asal dia duduk dia pegang jawatan, dia nampaklah kontrak. Dia duduk nampaklah kontrak. Dia kira macam tu. Kita heranlah kadang-kadang baru jadi ketua pemuda pun mewah tak tahu. Baru duduk ketua muda lah, bukan baru ketua muda mewah tak tahu. Kereta orang sampai mana dia ni. Jadi ada orang yang faham kebendaan. Tak boleh. Dia kadang-kadang kita rasa Islam ni dia bila pegang Islam dia menuntut keadilan, dia dah betul. Saya kata kena dengar semua kataan, ikut yang terbaik baru dapat tunjuk. Jadi bila ikut pun tak nampak. Jangan duduk ni. Ni kerana tu imam baling kasut kena dena penyara tahu baling kasut. Hak kawan ni pelari sampai berapa juta? Yang tu tak ni tu 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 lari. Ya. Jadi kadang-kadang dia tengok Islam ni adil, salah-salah tak kira siapa. Saya pun kalau kata mencuri apa yang ada lah ni, kalau habis kesalahan kena potong-potong tangan. Ustaz, dia kan kira ustaz, dia tak kira ustaz, dia tak kira. Dia tak boleh, Islam pun adil. Jadi kadang-kadang jadi pelik dengan orang. Sebab itu Islam bila kita tengok dia semua nak buat, kalau orang yang faham kebendaan inilah jadinya. Inilah jadinya. Ada yang ni ha, okey. Ada yang ni je. Oh tak boleh. Faham kebendaan macam tu. Ha, itu dia. Baik, sambung. Apa yang dinyatakan yang terdapat dibuktikan oleh sebahagian besar di kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh tamadun moden ini. Kemajuan yang telah memecahkan kepala pakar-pakar mereka. Matlamat bagi kemajuan ini hanyalah untuk menjamin sebanyak yang mungkin kerehatan jasad manusia, tetapi tidak bertujuan untuk membangun alam sejagat ini supaya dapat memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada manusia. Jadi orang yang faham kemajuan kita nampak, dia kalau dia sebagai seorang engineer, dia sebagai seorang apa pun, tengok dia buat bangunan, oh dia bangga bangunan dia, dia buat macam ni, macam ni. Kalau kena yang jenis, yang besar lagi, yang jenis IR kadang-kadang, nampak yang ni dia katok-katok-katok, gaya nak buka mulut, dia pun sumat. Gaya nak buka mulut, dia sumat. Ha, duk tak pahari bangunan tu letak. Bangunan letak. Bila letak, salahkan benda lain. Dia tanya pasal apa MRR tu letak, macam mana tak boleh letak, itu hari bikin dia punya ada hujan turun, dia punya kita. Apa dia tak? Bila kita faham kebendaan, termasuk baik orang kemarin Islam, dia nampak kebendaan habis. Kita pun sakit orang apa, yang salah tetap salah. Biar ketuk hambang benda tak boleh, simen ni tak tahan, yang ni pasir sikit tak boleh. Habak punya tu. Dia kata, tuan, tuan jangan menjadi tuan, saya tak nak, aku kata tak boleh, bahaya orang ramai. Islam dia macam tu. Tapi kalau faham kebendaan, tak apa-apa. Projek jalan kampung mai buat mai 500 ribu, tapi nak sampai kat kampung 500 ribu tak ada lah.
Sebab kawan tu ambil sikit, kawan ni ambil sikit. Ada haji misai kontot 25%. Yang tu sama dia, dia kampung tinggi sikit. Lepas tu jalan besar. Misal apa orang kampung? Subhanallah. Ni kalau orang yang faham kebenaran. Sebab dia kata tadi, untuk semata-mata untuk menjamin sebaik mungkin kerehatan jasad manusia, tapi tidak bertujuan untuk membangun alam sejagat untuk berikan keamanan dan kesejahteraan. Islam dia bukan fikir apa dulu. Saya tu tengok Sayyidina Umar tu sendiri. Sayyidina Umar dia bila dia duduk sebagai khalifah, satu hari pernah baju dia tu terkoyak lah. Anak dia kata, "Abah ambil kain ni, hak abah beli kat cik tu." Dia kata, "Abah pakai baju tampung. Takkan orang tengok seorang pemimpin baju tampung." Dia kata kat anak dia, "Kain tu abah beli kan." "Ha, tak boleh lah nak beli kat abah. Ha, tu abah baju tampung." "Tampung tak apa lah." "Tampung tak apa. Tapi persoalannya hak tu hang, abah tak boleh. Dia ambil." Itu dia. Tak tu kita nampak dah betapa seorang pemimpin yang begitu sekali hebat eh. Pemimpin kita macam mana hari ni? Macam mana kita lalu? Tak boleh beri kesejahteraan kepada orang lain. Dia kira dia eh. Dia kalau dia seorang doktor, dia kira dengan kedoktorannya. Kalau dia pakai ubat elok, adik-beradik dia ubat yang mahal. Kena orang kampung ni bagi ubat biasa sudah. Di mana keadilan Islam? Kalau dia seorang pegawai, dia utama keluarga dia daripada dia. Orang orang tak macam saya. Mana boleh macam tu? Sedang saya nak umat, dia miskin tak apa. Ayat aku senang, ayat aku hebat. Biar aku susah sikit tak apa, dia ambil. Saya nak umat. Sampai nak pakai pen semua orang tahu. Nak pakai pen pun dia tak boleh. Nak pakai api pun tak boleh. Ni nak bincang pasal apa ni? Bincang pasal ni pasal keluarga aku, dia padam mati tu cucuk kat lain. Yang ni bukan pasal kerajaan ni, tak pasal mentah kat kita ambil lain. Anak dia nak main pinjam pen, nak tulis sikit pun dia tak. Dia kata tu tak tu, pen tu hak kerajaannya. Ha ni ambil pen ni abahnya. Nampak tak? Maknanya nak letak manusia ni, bila dia letak Islam nombor satu, dia akan nampak dosa-dosa dia, dia akan nampak balasan di akhirat. Tapi kalau orang yang faham kebenaran, dia tak beli. Maaf aku saya tegur malam ni, saya bukanlah orang bijak dalam politik. Tapi kita tengok hari ni, satu perkara yang kita selalu patikan tiap-tiap kali bila main pilihan raya. Apabila parlimen dibubarkan, bermakna tidak lagi wujud kerajaan ketika itu. Tak ada kerajaan masa itu. Tapi pasal apa sang menteri masih guna nama dia? Dalam masa pembubaran parlimen, bila parlimen bubar, makna jawatan apa pun tak ada, kementerian apa pun tak wujud. Tapi pasal apa menteri masih guna? Dalam berita sebut, menteri keuangan, masa tu kan ada menteri keuangan dah, parlimen bubar apa jawatan, tak ada. Perdana Menteri, masa tak ada mana menteri. Satu. Yang kedua, kenapa? Apa nama ni, benda-benda hak kerajaan digunakan? Masih lagi pakai kereta jabatan penerangan dan sebagainya. Bila parlimen bubar, dia tak boleh buat apa dah. Belah akan tak tepi. Pasal bila dibubar, kata bubar, tak ada siapa dah itu. Tapi kenapa masih guna? Saya bodoh dalam sistem politik tak apa. Tapi saya nampak pelik mana terjadi. Satu. Yang kedua, kita nampak. Kalau betul berani, mari kita lawan one by one. Kami orang PAH ni makna orang Melayu, Islam yang ada dalam hati kami. Mari kita lawan dengan orang Melayu. Jangan suruh orang lain jemput ulama ni. One by one kita lawan. Apa kami besar orang lain dengan undi? Orang Cina, India yang undi kami. Hampa pun orang Cina, India jangan undi. Mari kita lawan Melayu dengan Melayu. Satu Melayu sekular, satu Melayu Islam. Mereka lawan dengan siapa mana. Kalau mana ni, wang-wang. Nampak? Lari mana?
Jadi maknanya di sana kita jangan merasa satu kebanggaan, tapi orang yang nampak kebanggaan dia tak kira dia boleh berdasar mana apa dia buat, pasal dia faham kebanggaan. Sebab itu isi saya pesan sebuah hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah, dia kata khatabana Rasulullah SAW, ya ayuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'mal as-salihah qabla an tushghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lah wa kathrati shadaqah fi sirri wal alaniyah turzaqu wa tunsaru wa tushba. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dia kata satu hari Nabi berkhutbah kepada kami, dia kata wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah sebelum kau mati. Nak taubat masa duduk dunia, dunia dia dikatakan sebagai ladang-ladang akhirat. Maksudnya sebelum mati kena taubat. Bersegeralah melakukan perbuatan yang baik sebelum datang kepada kamu pekerjaan yang menyibukkan. Buat benda yang baik sebelum datang kesibukan masa, kesibukan semua. Buat masa tu. Kebaikan tak kat mana ada. Yang saya sebutkan dalam solat duha. Bila lagi nak buat masa lapang. Dulu duk kalut kata cuti apa nama sekolah lah, cuti sekolah pun duha tak buat ke? Tak hantar anak sekolah pun duha tak buat. Main semayang bagi salam balik tak buat juga semayang sebelum semayang sunat kemudian. Bukan ada ni cuti sekolah. Kok dulu kalut cuti sekolah nak kena pagi nak main market web yang tak anak. Kok lah kata letik hari cuti sekolah pun tahajud tak buat ke? Maka bersegeralah bukan kita kadang-kadang ni cakap banyak. Cakap banyak tu macam bila masa bila Tuhan nak turun pertolongan. Rak duk baca Yasin saja tak kuat. Jangan salah faham, tak kuat. Ni kita nak buat apa? Buat semayang aja baca Yasin. Dia kalau setiap individu kita dimulai di pasaran, cuba baru malam, tiap individu baru malam buat tahajud. Tiap-tiap malam buat tasbih. Tiap-tiap malam buat taubat. Tiap-tiap malam maknanya setiap individu buat bawa kekuatan tu main. Jangan buat satu apa nama program ya, di masjid ni orang malam besok buat kerana tak sah. Kalau tiap-tiap malam buat kerana kita tiap-tiap individu di rumah baru kuat. Lepas tu barulah dikuatkan dengan baca Yasin soal ajak baru boleh. Kuat yang tu dulu, kuatkan diri dulu. Jalinlah hubungan kamu dengan Allah dengan membanyakkan zikir. Zikir kepada Allah tu bagi banyak. Dalam Quran ada ayat, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak dan bertasbihlah memuji dia pagi dan petang. Surah Al-Ahzab. Dan berikan sedekah secara tersembunyi ataupun terang-terang, maka kamu akan diberi rezeki dan ditolong oleh Allah. Bagi sedekah, bagi bantuan jalan pada jalan Allah, menegakkan Islam jalan Allah, bagi sesulit maupun jalan pantang, Allah akan jamin kita ganti hari lain dan ditolong oleh Allah. Maaf saudara tergur pada ahli-ahli parti saya. Kadang-kadang yuran pun tak bayar. Tengok jadi ahli, tengok senarai ni, ah, ni orang kita ni. Ni orang kita, tapi tengok yuran tak bayar. Kerat kematian pun tak ada untuk parti. Lepas tu nak bantu parti dengan duit. Apa salah kalau kita kata setahun kita setiap orang khas RM50 setahun. Bukan sebulan. Setahun RM50. Yuran parti RM10. Tinggal RM40. Kerat kematian RM15. Tinggal RM25. RM25 kita masuk badan kebajikan. RM50 setahun. Maka hak badan kebajikan kita boleh esok nak bantu tahun ambil 5 tahun boleh lah nak bantu nak ni apa nama nak bantu budak-budak pasang bendera nak bina ataupun panas beli ayat mananya RM25 setahun untuk badan kebajikan, RM15 untuk badan khairat, RM10 untuk yuran. Apalah salah setahun RM50. Nah, kita jangan banding hasil mereka. Sebab mereka duit banyak. Mereka duit banyak. Mereka duit banyak. Mereka tak tahu duit main tamang. Berbelanja jangan tanya. Hak mundi dulu belah-belah ketawa pun 2 juta tahun.
Daripada mana kita cari duit? Jadi mana kita maknanya di sini bersedekahlah. Cara saya tuan-tuan terang-terang. Masjid kita memerlukan bantuan, sedekahlah.